Malaysia akan memperkukuh keselamatan kawalan di sempadan Thailand dengan kerjasama China melalui perpindahan teknologi dan juga perkongsian sistem integrasi dengan negara tersebut. Di malam Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dalam tempoh 60 hari, Malaysia akan menghantar satu pasukan anggota keselamatan negara ke wilayah Yunnan di China untuk mempelajari sistem integrasi dan teknologi yang digunapakai wilayah itu bagi memperketat sistem kawalan sempadan negara. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri telah mencapai kata sepakat tersebut dalam perbincangan bersama Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Awam Wilayah Yunnan Guo Bao di Yunnan, China. Beliau berkata tiga isu utama yang harus diperoleh agensi penguatkuasaan Malaysia adalah berkenaan kawalan sempadan, kawalan kemasukan bahan dadah dari segi tiga emas Myanmar, Laos dan Thailand serta memerangi kehadiran pengganas dari wilayah utara China. Sistem yang ada sekarang ini kita cuma ada pagar berduri di sempadan Malaysia Thailand. Itu tahun 60-an punya. China menggunakan drone. Menggunakan satellite. Menggunakan high definition CCTV dan juga high definition tracking CCTV. Kita tak ada. Kerana perbelanjaannya terlalu mahal. Jadi dengan adanya perancangan yang begini, mungkin kita boleh membincangkan tentang soal perpindahan teknologi dan mungkin kita boleh lakukan secara BLMT, build, lease, manage and transfer dengan beberapa agensi di China dengan kolaborasi agensi di Malaysia. Pasukan yang diketuai Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Tan Sri Zulkifli Zin itu merangkumi agensi-agensi seperti MKN, Immigration, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Kawalan Sempadan. Beliau bercakap demikian dalam satu sidang media di Kunming, Yunnan. Tambahnya, perkara yang berkaitan soal sempadan bukan hanya setakat kawalan melalui tembok fizikal tetapi harus menggunakan sistem integrasi dan teknologi baru serta pendekatan saintifik yang sedang dilaksanakan di sempadan wilayah Yunnan. Wilayah Yunnan mempunyai tanggungjawab mengawal sempadan dan tiga negara iaitu Myanmar, Vietnam dan Laos sepanjang 4,060 km, manakala kawalan Malaysia, Thailand hanya merangkumi 767 km.